saya rasa kagum dan puas hati dengan jualan ramah yang diadakan di kawasan saya. Dan saya telah melihat setiap warung, setiap gerai, nampaknya tawaran kepada rakyat di sini memanglah satu tawaran yang menarik, yang mana saya melihat ada yang sehingga harganya hanya separuh daripada harga yang sepatutnya. Jadi ini menunjukkan bahawa aktiviti sebegini dapat memberi manfaat maksimal kepada rakyat. Saya nampak ramai yang telah beratur sejak tadi dan masih lagi queue panjang. Ini menunjukkan satu reaksi yang cukup positif daripada rakyat, dan dalam keadaan ini mereka dapat menjimat kalau kita datang ke tempat sebegini untuk mendapatkan barang keperluan asas. Saya melihat dari segi bekalan ayam, telur dan dari segi harganya sangat berpatutan. Dan kalau contoh ayam, saya dapat tadi RM6.50. Kalau berbanding dengan kalau harga biasa di kawasan ini RM7.50, ianya RM6.50. Kalau kita lihat dari segi telur yang telah dijual, ianya juga memberi diskaun yang agak besar. Dan begitu juga minyak, beras, sayur-sayuran, ikan. Dan ini memang dapat meringankan bebanan yang khususnya kepada golongan B40. Saya ucapkan tahniah kepada pihak penganjur dan kita berharap ianya dapat kita menganjurkan lebih kerap untuk manfaat keluarga B40 dan juga M40, dan demi memberi mereka satu peluang untuk mendapatkan barangan keperluan asas, dan juga pada waktu yang sama mereka boleh buat perbandingan bahawa ini mampu dilakukan sekiranya ada inisiatif secara kolektif. Dan saya ucapkan tahniah kepada pemilik pasaraya ini juga telah memberi satu kerjasama yang agak baik pada pihak agensi kerajaan dan juga pihak kementerian. Tahniah sekali lagi kepada semua yang menjayakan program pada hari ini. Setakat ni kat kawasan Dato' Sri tak ada rumah? Oh, tak terkira. Sudah banyak kita rungutan, memang tak ada. Aktiviti sudah banyak dijalankan. Setiap kali tempat ni kita adakan, tempat tu kita adakan, sambutan memang di semua tempat itu memang mengagumkan dan memang meriah lah. No complaints so far. No complaints of chicken and egg. No. I think the queue is long, yes, but you cannot avoid because the response is good. Overwhelming response. Price of chicken and egg. The price is okay. Okay. And I think it's beyond my expectation because some of the prices, the price that they fix is very low.